Ini laptop apa? Oh, Apple ini. Oh. Ini sih nih Apple nih. Mau dibawa pulang apa bagaimana? Buat kameramen. Wih. Ini adalah hadiah buat kameramen. Spesial banget. Iya, memang mulai tadi saya enggak bilang kalau saya mau belikan buat dia. Ketepatan dia itu sih di dia sambil belajar. Dan laptopnya udah rusak. Mulai kemarin tak pernah tak lihat-lihatin udah rusak laptopnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudara, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Allah ya, dan dalam keadaan sehat walafiat. Saudara, kali ini saya insyaallah akan pulang ke Indonesia, namun saya masih mampir dulu di Cornes. Di mana Cornes ini adalah salah satu tempat pertokoan atau tempat belanja ya, terutama jamaah Indonesia yang pulang dan mampir di kota Jeddah, tepatnya di Cornes ini. Di sini banyak oleh-oleh ya, oleh-oleh yang dijual untuk dibawa pulang ke Indonesia. Dan ketepatan kali ini saya ingin beli sesuatu dan akan memberikan sesuatu ini sebagai hadiah atau kejutan kepada seseorang ya. Namun saya rahasiakan dulu hadiah ini hadiah apa, dan insya Allah kalian ya penasaran kan? Agar kalian tidak penasaran, tonton terus ya sampai selesai ya. Dan hari ini insya Allah perjalanan saya menuju ke airport. Namun sebelum saya berangkat ke airport, saya mau beli satu hadiah ini buat satu orang yang biasa bersama saya, namun saya gak mau sebutkan dulu namanya. Ini adalah kejutan buat dia ya. Oke saudara, sebelum saya buat vlog ini, saya ingin doakan kalian semua dari kota Jeddah ini. Mudah-mudahan kalian semua yang sedang menyaksikan video ini, Allah kabulkan segala hajatnya dan dimudahkan segala urusannya. Dan mudah-mudahan kalian semua Allah beri kemudahan berkat haji dan umrah ya. Oke, yuk sekarang kita akan ke tempat laptop atau tempat HP ya. Saya akan jalan ke sana. Saya akan jalan ke tempat laptop. Jadi sebelum pulang saya akan jalan. Ini adalah tempat langganan saya yang menjual seperti HP dan perlengkapan lainnya ya. Dan kali ini saya akan berikan satu hadiah kepada dia, kepada seseorang yang belum bisa saya sebutkan namanya ya, karena ini kejutan ya. Sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tayyib. Masyaallah. Kefalak. Wain sibib. Saham sunus kita. Tayyib. Ini adalah salah satu ya langganan saya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Apa kabar? Baik, Tayyib. Hadir kan? Tala 500 ini 3.500 real. Adal musta'mal? Mustamal. Ini bekas tapi kelihatannya kayak baru nih. Nadif, ha? Nadif. Fi sahan? Mujud. Fi santa kulu syai? Santa syai kulu mujud. Mujud, Masya Allah. Ada sahan. 3.500 real. Mahal enggak ya 3.500 real? Kita total dulu. Murah katanya 3.500 real. Ada Alvin 20 wala Alvin 21? Alvin 21? Ini model 2000 Apple 2021. Lagi gana showering kamera. Ini modelnya begini. Ini bekas 3.500 real ya. Apple-nya masih mulus 2021, RAM-nya 8 RAM kan? Lah temani kita. RAM-nya 8 GB, kalau kita total 3.500 real. Kali ya, kali sekarang 4.200. 14.700.000. Tapi ini modelnya 2021. Alvin Wahidul Sidin, sah? Insyaallah ini barangnya sini. Barangnya kayak baru nih. Gak ada yang lecet, masih baru semuanya. So, mari kita. Barangnya gak ada yang lecet, masih baru. Masya Allah. Ada kamera, sah? Jangan. Garap. Wow.
Ah, ini kamera? Benar? Masya Allah, kameranya bagus ini. Tahu nggak, ini hadiah buat siapa? Ini hadiah buat yang pegang kamera. Allah, ini hadiah buat yang pegang kamera. Ini kameramen ya, ini buat kamu ya, buat kamu kerja. Gak apa-apa, ini buat hadiah untuk kamu. Sengaja saudara, saya belikan ini tanpa bicara dulu sama dia, biar dia penasaran juga. Dan ini saya beli buat kameramen saya ya, buat Abdullah Bali. Jadi ini 3.500. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat dia ya. Oke, sekarang saya akan bayar ya ke beliau ini. Hadza kullu syai jahiz? Kullu ani fi charger fi hadza kullu syai. Wa hadza yani masyaallah. Nadif, ha? Nadif, nadif. Dan ini saudara bisa buat kerja oleh dia dan bisa buat tambahan mencari ilmu. Karena dia juga sambil lalu belajar dia itu di kota Mekah. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat kameramen ya. Oke ya, kameramen ya. Oke, sekarang kita bayar ini 3.500 real ya. 3.500 real. Bismillah, kita buka dulu dompetnya. Mana uang? Di sini enggak ada. 3.500 real. Tunggu dulu, kita cari uangnya dulu. Rangga. Loh. Kok enggak ada realnya, Bro? Aduh, aduh, uang realnya lupa di Mekah di rumah nih. Uang realnya lupa di Mekah di rumah, ya Allah. Ini adanya uang rupiah. Ini uang rupiah adanya di dompet. Adanya uang dolar juga. Kalau dolar ini kan nggak bisa di sini buat bayar. Ini harus cari Ustadz Sofi nih, harus cari pinjaman nih. Yailah, lupa di Mekah. Habibi, dagiga, anda bawa wajib tulis maha jawah sahbi. Yuk, yuk kita sini, sini, sini. Cari pinjaman dong dulu. Hah? Sini, 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 sini. Ini orangnya tuh ada orang. Ada orangnya nih. Ini orangnya. Oi, assalamualaikum. Saya ada sedikit musibah ini, Sidi. Kenapa ini? Uangnya lupa di Mekah pas mau bayar laptop. Ya Allah. Uang saudara ketinggalan di laptop di Mekah, bener ini. Ini ada mau beli parfum nungguin ini. Ini kita itu udah bayar faturannya. Ada nggak antum pas yang pinjam 3.000 real dulu? Bolehlah. 3.000 real, ya. Saya mau bayar itu. Kalau cash ngana nggak punya aja. KTM dong, aku punya ATM ini ya, juga juga YouTube-nya. Ya, kita saudara pinjam uang dulu sama bos saya ini ya. Ya. Jadi pinjam dulu sama ini. Untung beliau ini ikut saya ke airport. Kalau beliau enggak ada, enggak ada uang buat bayar. Ini harus ikut. Bisa enggak bayar di sini? Pakai ini. Ma betah ketik dar? Betah enggak? Loh, dia nunjuk ke sana. Nunjuk ke ATM dulu. Harus ke ATM. Ya. Harus KTM sekarang ini. Gak bisa. Kita akan lihat dulu ya, seperti apa kalau YouTuber Mekah ngambil uang. Kita intip dari jauh ya, seperti apa ini pakai uang. Pinjam 3.000 dulu buat bayar laptop, kurang 3.000 nih. Gimana ini kok bisa ini? Jangan-jangan alasan ini. Saya jujur ini uang saya gak ada realnya. Biar beliau yakin ya kalau saya gak ada uang nih. Saya tunjukin nih, rupiah semua merah-merah. Gak ada ini. Ya ada dikit nih, ini dolar dikit, gak cukup buat bayar. Dan uangnya itu sih ada di sana, ada di Mekah, uangnya sudah ready. Tinggal nanti ambil di atas laptop ya, ini kameramen tahu. Kan ke laptopnya juga buat kameramen lah tuh. Ya halak tayyib. Masya Allah. Ini semoga aja bisa. Alhamdulillah, amin. Hadramot. Sini, 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 sini. Ini keluarnya uangnya berapa ini? Saya pinjam, saya lihat uangnya nih. Ini pohon uang ini. Yes. Bismillah, keluar pohon uang 3.000 real. Berapa sih di? 1, 2, 3. Masya Allah, alhamdulillah, rabbil alamin. Ini pinjam ya, 1, 2, 3 ribu real. Untung ada orang ini. Kalau gak ada beliau, ya gak jadi. Ya. Gak jadi hadiahnya buat kameramen. Hmm. Bisa dimarahin orang antum kalau udah mau. Oke, oke. Sini, sini, sini. Ayo bayar kita sekarang. Tapi anda mau okay. Lanjut nunggu. Oke, okay, siap. Oke, okay. Saya pinjam dulu ini Ahi ya. Oke, okay. Salah. Pasal ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Okay. 6. Okay. 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 Okay.
Oke, kita cek dulu ya barangnya ya. Kameramen dicek dulu barangnya ya. Coba kamu cek sendiri sini. Kamu cek sendiri. Oke, okay, enggak apa-apa. Dibungkus kamu bawa nanti pulang. Kamu bawa pulang ke Mekah ya. Oke. Okay. Kita akan bayar, ha? Kita akan bayar. Bayar dulu ini. Hada khamsa habbah. Alas. Apa more? Lah, khamsa habbah sila awal. Bayar langsung cash dulu. Coba nanti. Coba. Ya Allah, muskilah. Aduh. Nesit dulu sampai ke Mekah, wallah. Wil urfa. Baik, apa masalah? Dalam masjid alhamdulillah ada yang ada di sini. So, fulus ke so. Silu bagian ha. 4000. 4000 silu. Yani Sofi. Wa alaf hali hutum abad awal. Ma abad yani awal yani 2020 lalu. Ini laptop apa? Oh, Apple ini. Oh. Ini CD, ini Apple, nih. Mau dibawa pulang apa bagaimana? Buat kameramen. Wih. Ini adalah hadiah buat kameramen. Spesial banget. Iya, memang mulai tadi saya nggak bilang kalau saya mau belikan buat dia. Ketepatan dia itu CD, dia sambil belajar. Dan laptopnya udah rusak. Mulai kemarin tak pernah tak lihat-lihatin, udah rusak. Laptopnya cecer semua, ya? Parah. Jadinya saya hari ini sekalian saya pulang, lewat sini ngajak antum ini, ya... Saya kemarin memang apa namanya udah janji sama dia kalau ada laptop Apple yang dijual saya mau beli. Akhirnya ada juga di sini alhamdulillah. Dan ini adalah spesial buat ini nih ya. Ini kameramen. Masyaallah ya. Allah. Ya, kameramen gue mabruk ya. Akhir mabruk alhamdulillah. Jadi bukan hanya subscriber dapat hadiah ya. Iya, kameramen juga hadiah. Kameramen juga dapat hadiahnya itu. Cuma lumayan. Kamera. Lama-lama lah kasih. Okay, ya. Taib. Hada? Ayo. Siapa hormat? Ayo, adik kameramen. Ya, mabruk selamat buat kameramen ya. Selamat bekerja, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kameramen, ya. Dan juga khususnya bukan hanya manfaat dalam segi ya. Belajarnya yang utama ya. Jadi tetap menghafal Quran ya. Insyaallah. Mabruk. Mabruk. Taib. Sekarang Sidi kita ini kayaknya mau lanjut ke airport karena jamnya sudah jam ini ya, apa namanya? Sudah mau jam 5. Jadi sekarang sudah mau jam 4:30 nih. Betul. Oh, jam 4:30. Jam 4:30 ini kan? Jadi kita jalan ya. Apa kita makan dulu di sini? Kita cari makan dulu. Waktunya masih cari makan atau gimana terserah. Panjang mending nunggu di sini daripada nunggu airport. Bukan gitunya, saya ini pengen sebelum antum ke Mekah saya pengen ngajak makan antum di sini. Yes, salah. Jadi kita itu saudara sekalian ke apa namanya ke Cornes, kita pengen makan dulu lah sama beliau sebelum kita tinggalkan kota Jeddah ya. Bagaimana kalau kita ke Wong Sulu? Boleh. Boleh ya. Oke, sip. Kita sekarang akan ke Wong Sulu dulu, kita makan di sana sebelum berangkat ke airport. Habibi, syukran mudir. Syukran masyaallah. Jadi kita ke Wong Sulu dulu. Ayo. Taib, insyaAllah. Rabbani taqabbal, habibi. Kameramen, enak makan kan? Ya Allah, assalamualaikum. Kita akan ke Wong Sulu sekarang, Jaya. Jadi sebelum pulang ke apa namanya ke Indonesia, kita makan dulu bareng dengan beliau ya. Sebelum berangkat ke airport, kita cari minuman dulu ya. Kita cari minuman dulu di sini yang segar-segar gitu ya. Kayaknya ini apa ini? Ini lemon ya, mojito. Ini lemon. Terus yang lain apa? Kita akan cari minuman yang segar-segar. Bismillah. Oh. Minuman apa? Ish tiba ya bu. Hah? Kanyaman minum soal laptop sekarang. Kameramennya gak enak makan, gak enak minum. Pengen laptopnya dibuka langsung katanya. Oke. Oke, saya aja yang cari minum nih. Saya cari minum dulu ya. Bismillah, mudah-mudahan enak. Ini Pepsi. Wahada. Sifon. Karena saya sekarang lagi ini. Ini apa betul loh? Enak gak ini? Hmm.
Oke lah, kita ambil ini dulu nih. Moya. Taib bila ajib hada moya kam haba kita. Barit jib barit par hada su. Wa hada kaman, mau masalah. Taib jib hada khamsa haba kita. Wala sita haba ya ammi. Jib sita haba. Jib sita haba san mungkin beda. Fi kabir hina ya ammi. Alhamdulillah. Fi kabir tahad. Ahsan kabir tahad. Jib khamsa haba. Jib khamsa haba kabir. Hatta yang ini sita haba jib. Jib sita haba ahsan mungkin. Taib, saya akan beli minuman lagi yang lain ya. Sebentar ya. Ya. Ini satu. Sama. Abdullah, entah apa ada, so, Fanta Ahmar? Bisa tanya mana? Fanta Ahmar? Ya, dia mau Fanta ya. Fanta Ahmar ya lagi, Bu? Tapi dia mau. Ah, Fanta Ahmar tuh. Taib. Gib itnin Fanta Ahmar. Ini. Ah, kameramennya gak enak makan, gak enak minum. Pengen buka laptopnya langsung. Oke, sekarang kita bayar. Oke, sekarang kita bayar ya. Oh, yalah Habibi. Sekarang kita bayar. Assalamualaikum. Masya Allah, ada mujir kabir. Yalah, bayar. Masya Allah. Ini buat persiapan ke airport nih. Buat persiapan ke airport ya. Kita bayar dulu. Kam Habibi. Okay. Inilah saudara ya, vlog saya dari Kota Jeddah. Dan mudah-mudahan apa yang saya berikan kepada kameramen saya bermanfaat. Kameramen ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan itu adalah hadiah spesial dan kejutan buat kameramen ya. Saya mau pulang, barang itu amanah baik-baik ya. Oke ya. Oke saudara, itulah vlog saya dari Kota Jeddah. Mudah-mudahan kalian semua yang sedang menyaksikan video ini, Allah kabulkan segera berangkat haji dan umrah. Kurang lebihnya dari saya, Sifat Zizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.